Jadi susur sungai, bisa dibayangkan 249 siswa hanya. Ya, jadi kembalinya setelah ini. Ya. Sumber
yang berkompeten terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, kalau menurut keterangan-keterangan yang lain, ya itu pada saat perjalanan menuju ke sungai itu sudah hujan, ya sudah hujan. Jadi memang banyak hal kelalaian yang memang tidak dipersiapkan oleh pembina ini, ya. Jadi untuk itu kami menetapkan sementara 3 pembina ini sebagai T sesuai dengan peran masing-masing. Kepala sekolah ini kan sudah diperiksa, kemudian tadi disampaikan bahwa memang beliau tidak tahu apakah ini artinya beliau juga melakukan atau masih ada penyelesaian di kepala sekolah. Gimana? Ya, kepala sekolah tadi disampaikan kalau memang tidak tahu gitu. Nah, apakah beliau ini nanti akan berpulang di sana juga atau di sini? Belum ya, kita belum bisa menjawab itu asumsi namanya. Kita berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Ya, sementara ini yang bisa kita rilis expose kepada seluruh media, hari ini kita telah menetapkan 3 tersangka. Jadi ada progres, kemarin 1, kemudian ditetapkan 2, dan penyidikan ini masih terus bergulir. Ya. Masih terus bergulir, ketika ada update lagi yang terbaru, tentu kami akan mengekspos kepada seluruh rekan-rekan media. Thank you.